Oke, selamat berjumpa lagi di channel Electric Hobby Meter. Kali ini saya akan share cara mengetes motor brushless, ESC dan servo bagi para penghobi aeromodeling maupun hobi yang main drone. Cara ini sangat berguna yaitu mengetahui motor atau ESC kita dalam masalah. Nah, sebelum saya melanjutkan cara mengetesnya, ada baiknya kita pelajari sedikit tentang motor brush dan motor brushless. Nah, ini yang namanya motor brush ya. Biasanya kakinya dua, hanya plus dan minus. seperti ini. Ya. Hanya kakinya plus dan minus. Kalau dibalik, arah putarannya akan berputar berlawanan jarum jam ya kakinya sama nah, pada mata beras beras set ini dia yang berputar adalah porosnya ya poros motornya berputar kalau itu ya, ini berputar yang ini ya berputar ini juga sering rusak kalau sikatnya atau berasnya rusak aus dan akan berputar ya nah, biasanya kakinya dua ada yang tegangnya tiga 7 dan 7,2 juga ada sebenarnya nah yang ini namanya motor brushless kalau ini yang berputar adalah bodinya jadi porosnya diam dia bodinya itu yang berputar nah macam-macam lah kerusakan motor brushless pada umumnya biasanya setelah crash dia akan serot gitu ya seret seperti ini putarannya tidak bagus kalau putarannya gasnya tinggi dia akan apa putarannya tidak stabil dan sebagainya dan bisa membuatkan pesawat atau drone tersebut jatuh tiba-tiba ya karena sudah aus ini atau bisa juga dengan kemasukan pasir oke nah ini yang namanya ESC ya. Ini sama, ini namanya ESC. Yaitu Electronic Speed Control Alat ini berfungsi untuk mengatur kecepatan motor ya, sesuai dengan diinginkan ya. Nah, biasanya kalau pemakaiannya main drone-nya terlalu ngebut ya, terlalu nyeng. biasanya ini terbakar MOSFET-nya dengan terbakar. Pada putaran tertentu dia tiba-tiba drone-nya bisa jatuh juga. Ini juga perlu, apakah perlu dicek ya, apakah dia masih berputar dengan normal atau kosong. Ini hampirnya kecil, besarnya ESG juga disesuaikan dengan arus dari motor ya, di sini ada terusannya 30 ampere ya, Sesuaikan dengan kekuatan motor. Oke. Okay. Nah, untuk mengetes motor brushless, kita memerlukan alat ini yang namanya servo tester. Ya. Dengan alat ini, nanti bisa untuk mengukur motor brushless, servo, dan sebagainya. ya. Ini ada kontrolnya, dan juga ada tiga mode. Ini dipencet, ya. nah ini ya. Ini ada tiga mode, mode manual, netral dan otomatis Oke okay. kita akan coba dulu nah, ini penampakan motor brushless ya ini motor brushless saya ambil dari artis ya hardis tiga seperti ini motor brushless yang biasa digunakan untuk drone ataupun airplane ya terusannya ini RPM nya 2200 kV Oke. Okay. nah pada motor brushless ini Terdapat tiga kabel ya yang penting ini. Nah ini perlu diingat. E, kaki yang kuning. Yang kuning itu adalah sinyal. Sinyal taruh di tengah ya. Sedangkan yang plus dan min. Itu boleh dibalik ya. Kalau kita misalnya ini pas ini, putarannya akan searah jarum jam. Sebaliknya kita balik, dia akan berputar melawan arah jarum jam. Oke, cara ngetesnya gampang ini kita sambungkan ke SC seperti ini kita pasang dulu ya kita pasang misalnya merah kuning jangan lupa di tengah kuning dapat kaki ESC yang kuning sama itu kuat kencangkan. Nah sudah. Kalau sudah di ESC ini ada kabel tiga ya. Ini ada plus min dan sinyal. Kita tempelkan. Ini ada tulisannya di sini sinyal kuning ya. Plus dan Min, tembelnya seperti ini. Ya, Kaki-kakinya kuning, kuning hitam, apa merah dan hitam. Kuning adalah sinyal, Plus adalah tegangan Plus dan Min adalah ground. Kita tempelkan, dah. Nah, setelah itu eh, kaki pada SE SA yang satu itu ESC kita tempelkan dengan baterai LiPo ya. Ini banana merah dapat merah. Hitam dapat hitam. Kita tempelkan. Nah, dia pending sebentar. mode yang pertama ya ini ya ini ada sudah udah pendek sudah terhubung jadi kaki yang ini kita tempelkan ke baterai lipo 7,5 volt kita mode yang pertama dulu Mode yang pertama Kita mode ini ya LEDnya ini manual Kalau kita gerakan motor belasannya akan bergerak Seperti ya dia akan akan mengikuti perputaran ya semakin keras semakin keras nah dia kalau motornya normal dia akan mampu berputar sini Oke, mode yang pertama. Sekarang mode yang kedua yaitu netral. Ya. Itu, itu. Kalau pada mode manual, pergerakan motornya akan mengikuti ya, mengikuti perputaran ini. Sedangkan pada mode netral dia akan langsung berputar ya, berputar tinggi, langsung berputar tinggi ini ya. Ini mode netral, dia langsung berputar cepat ya tanpa tanpa speednya konstan ya cepat ya ini mode netral sedangkan pada sedangkan pada mode auto perputaran motornya akan cepat pelan cepat pelan gitu ya otomatis gitu ini mode auto Nah, kita kembali lagi ke mode manual. Nah, kalau mode manual, mengikuti perputaran servo ini ya. Nah, ini menandakan motor brushless-nya berjalan dengan bagus dan kondisinya bagus ya. Jadi, tidak tersendat maupun putarannya mampu berputar tinggi ya. Oke. Nah, untuk ESC pun juga seperti itu ya. Kalau ESC-nya rusak, maka jika diputar perputaran tinggi, dia akan tidak akan mampu ya, akan tersendat-sendat dan sebagainya. Nah, itu sangat berbahaya. Makanya kita harus cek setelah terbang apakah MOSFET-nya kebakar atau ya biasanya seperti itu. Oke, kita akan coba lagi mengetes motor blases ya. Kali ini saya pakai Motor dari piringan harddisk, nah ini sama, kita lepas dulu. Yang merah dapat tengah, yang ini hijau. Nah, harus sudah sama. Sudah betul, kita colokkan lagi baterainya. Kita tunggu sampai suaranya berhenti ya. ini yang bunyi ESC nya ini ya itu ya berfungsi ya ya gerakannya halus ini RPM kita putar ke arah kanan dia akan semakin cepat ya manual kita pindah ke mode manual konstan ya ini yang mode auto pelan putarannya pelan cepat pelan-pelan otomatis itu nah auto itu nah, kembali lagi ke manual selanjutnya kita akan mengetes servo seperti ini ya fungsi servo biasanya digunakan pada pesawat untuk memulakan ekor ya radar ya jadi dia akan otomatis caranya sama ini bisa dikasih tegangan ya plus 5, 5 volt di sini atau bisa juga diambil dari sini ya Berhubung tadi sudah, sudah memakai SV kita ambil tegangannya dari sini apa, apa nah mode pertama dulu Mode pertama yaitu mode manual. Kalau kita putar, nah dia servonya akan bergerak mengikuti perputaran kita ya. Ini yang mode man manual. Sekarang yang eh yang dia ya manual betul. Sekarang yang mode netral. Hanya bergerak satu ya. Nah itu ya. Ini yang otomatis. Dia akan bergerak otomatis. Hmm, kita kembalikan lagi ke manual. Ini netral. Netral itu kembali lagi ya. Dia akan kembali lagi ke posisi awal. Ya ini yang mode otomatis. Ini kembali lagi ke posisi awal. Ini yang manual ya servo juga macam-macam ada yang dari besi dan sebagainya nah, fungsinya untuk membelokkan ekor pesawat airplane ya nah, seperti itu nah, kalau rusak servonya rusak pesawatnya tidak bisa belok biasanya seperti itu nah ini alat ini yang servo tester ini sangat bermanfaat yaitu bisa untuk mengetes servo seperti ini ya servo pesawat motor brushless dan sebagainya jadi harganya juga murah servo tester ini ajarnya hanya 20000 ya ini sangat cocok bagi mereka bagi anda yang hobinya main drone maupun hobi aeromoduling. sekian dulu sharing dari saya di lain kesempatan kita share lagi dengan topik-topik yang berguna